Kenapa kalau dia lain? Ini pilih ini lah. Dia tambah ini lah. Bukan yang ambil yang sama kali dengan ni? Bukan. Ya? Yeah. Ini dekat dalam tanam. Dia tak. Kalau korang nak tahu, dulu kedai Rudy Project ada kat dalam Jaya Mall ni lah. Ha, dulu dia ada kat sini. OC ni dulu Rudy Project punya kedai. Tapi Rudy Project tak tahulah dia bankrupt ke apa ke. Dia dah tak ada dah, dia tak buka. So yang aku pergi tadi tu macam dia punya kedai kecil lah, dia tumpang. Kira ada kedai brand lain tapi Rudy Project ada dia punya authorized dealer dekat dalam tu lah. Ha. Kalau tak dulu kedai besar dekat sini. OC ni dulu Rudy Project punya barang. Dia jual spek, dia jual helmet, dia jual macam-macam lah barang-barang Rudy Project. So ni aku dah ambil, aku punya temple. Nanti aku tunjuk temple tu. Ok geng, tadi aku dah masuk dalam dah ambil barangnya. Barang yang aku ambil tu temple. Ha, ni lah temple. Ha, dia bahagian tepi. Bahagian tepi spek ni. Ha, ni. Bahagian tepi ni. Lepas tu yang patah dia bahagian sini. Ha, dia patah sebelah ke. Tapi aku kena beli dua-dua. So benda ni pun aku dah order lama dah. Tapi minggu lepas baru aku datang. Minggu lepas aku datang, barang sampai tu salah color coding. So aku datang balik. Lepas 3 hari dia call, aku datang balik ambil benda ni. Ha. Ni aku ambil kalau warna hitam. Ha. Getah dia ni warna hitam. Sebab warna hijau aku dah ada. So aku ambil ni warna hitam, dia boleh tukar-tukar. Dia boleh main macam puzzle. Ha. So barang ni dah dapat. Ha. Jom lah ikut aku pergi cari barang lain pula. Okay, jom. Poster Damansara. Ada teman ada orang tu asyik bahan basah tak tahu lah, banyak lah sikit. Motor ke ni? Jom kita tengok kat dalam NSK ni ramai ke tak orang. Banyak kedai tutup, banyak kedai tutup. Okay geng, ni bahagian dalam NSK Kota Damansara. Tapi ni bahagian basah lah. Sebab aku ambil bahagian basah je, bahagian-bahagian lain tu tak adalah ramai sangat orang. Orang akan tertumpu dekat bahagian ni lah. So macam ni lah suasana dekat dalam NSK Kota Damansara. Di bahagian basah. Ni bahagian sayur-sayuran dia. Aku bawa korang jalan-jalan tengok macam mana, ramai ke tak ramai, comply ke tak dengan SOP kita. So daripada pandangan mata aku sendiri, aku tengok semua orang agak jaga jarak jugalah. Jaga jarak. Lagipun tempat ni besar, so senanglah orang nak apa, jaga jarak 1 meter tu agak
mudah lah. Sebab tempat ni besar kan. So dia ada ada ruang untuk jaga jarak tu. Alah, bang ni melenggang pula. Sorry bang, bang lalu. Ni bahagian ikan. Sebelah kanan bahagian ikan-ikan yang dah mati tapi fresh juga. Sebelah ni ikan-ikan hidup. So depan ni pula bahagian udang, apa sotong lah, apa semua. Ada ramai sangat. Okey lah, bagi aku okey. Aku selesa kat sini. Sebab tu aku sanggup turun jauh sikit. Nak kata jauh, tak ada lah jauh. Aku sanggup turun sini untuk cari barang. Aku lagi prefer sini daripada Giant. Barang dia pun, barang-barang fresh lagi senang dapat lah. Ni bahagian sayur-sayur dia. Aku suka, aku lagi suka beli kat NSK ni. Okay, habis lah beli barang. Oh, malam. Beli barang basah je hari ni. Beli barang basah je. Apa tu? Ada upah ke? Guys, korang nak tahu lah. Aku rasa bini aku ni dia lupa yang dia ni naik motor. Kau tengok lah dia beli apa. Tengok dia beli apa. Apa tu? Lupa naik motor. Dengan ais krim. Dengan tea life. Dengan tea life dengan ais krim. Lagi apa lagi? Si goreng. Dengan barang banyak macam ni. Lupa ke apa naik motor? Dah lah hujan. Dengan fries. Aku rasa dia lupa dia naik motor ni. Boleh kan lah. Ok geng, menu air hari ni. Semuanya barang tak dapat. Barang mini aku yang dapat. Ok lah, sampai sini saja. Semua dah sampai rumah. Thanks for watching. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye, jumpa di next video. I'm trying to